Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada IRF kerana sudi jemput saya pada hari ini. Ingin saya menegaskan dan terangkan sedikit kenapa saya minta supaya saya tidak dipetik. Apa yang saya akan sampaikan nanti, semuanya dari sumber-sumber resmi ataupun bahagian pertengahan daripada satu survey, iaitu CLSA. CLSA yang dulu pernah buat survey pada tahun 2014, kemudiannya satu survey lain pada tahun 2017. Tapi sebab yang kedua, kenapa saya ingin menekankan bahawa sumber-sumber ini bukan sumber saya. Ya, saya tidak, tetapi daripada sumber yang lain. Tetapi sebab yang kedua, kerana ada teman-teman saya yang bersama, bekerja bersama dengan saya, kebetulannya tentang pemakanan, soal nutrition. Dan seperti Datuk Ahmad Farouk tekankan tadi, kita sekarang di Malaysia nombor satu dalam beberapa hal. Nombor satu dari segi diabetes, nombor satu dari segi overweight, dan juga nombor satu dari segi obesity di Asia, dan nombor satu juga dari segi hutang isi rumah. Ya, kita dekat dengan 90% kalau banding dengan pendapatan setiap tahun. Ya, jadi ini bagi setengah orang, kalau kita tengok gelas, kalau ada air, kita boleh menganggap itu air. Kalau air itu separuh, kita boleh anggap gelas itu separuh berisi ataupun separuh kosong. Ya. Jadi soalnya terpulang. Jadi saya tidak mahu terlibat dengan perbahasan tentang seolah-olah saya yang punca data-data itu. Ya. Jadi saya minta supaya teman-teman saya yang bekerja bersama saya itu tidak menghadapi kesulitan yang boleh dielakkan. Baik, peringkat awal ini adalah sedikit secara sepintas lalu perkembangan ekonomi dalam kehidupan saya sebenarnya. Sebab mungkin saya lebih tua daripada kebanyakan orang di sini, dan kita dapat lihat misalnya bahawa sejak tahun 67 sehingga sekarang ekonomi kita telah berkembang dengan agak pesat, tapi kalau kita lihat pada peringkat dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, nampaknya pertumbuhan itu sebenarnya tidak ada pertumbuhan, dan ini adalah akibat daripada beberapa faktor, terutama sekali kejatuhan harga minyak dan kejatuhan harga minyak kelapa sawit juga, kerana kedua-duanya berkait. Dan kita juga dapat lihat bahawa dari segi pasang surut perkembangan ekonomi telah banyak, ada banyak perubahan dalam jangka masa agak panjang. Ya. Baik, tidak boleh dinafikan bahawa ekonomi kita telah banyak berubah dalam setengah abad ataupun enam dasawarsa yang lalu. Kita dapat lihat bahawa kita kurang bergantung pada pertanian, walaupun pertanian sebenarnya cukup penting ya, dalam ekonomi kita. Perkilangan juga telah banyak meningkat, tetapi dalam dua dasawarsa yang lalu boleh dikatakan perkilangan juga telah merosot. Jadi dewasa ini pertumbuhan datang banyak daripada perkembangan sektor perkhidmatan. Tetapi yang sedih, perkhidmatan yang berkembang ini perkhidmatan tradisional, bukan perkhidmatan moden. Dan ini sudah tentu mempunyai implikasi dari segi masa depan ekonomi kita. Dan ini adalah antara sebabnya saya telah menentang TPP 11 ya, ataupun CPTPP, kerana ini akan membantutkan lagi perkembangan bukan hanya perkilangan tetapi juga perkilangan perkhidmatan moden. Baik, kalau kita lihat dari segi pekerjaan juga ada perbezaan dari segi sektor.
Dan kita, kalau kita lihat misalnya dengan tiga dasawarsa yang lalu, semenjak tahun 97 sebenarnya peranan sektor awam, sektor perkilangan telah banyak merosot. Baik, kalau kita lihat dari segi pendidikan, sebenarnya ada banyak kemajuan di Malaysia dari segi pendidikan. Jauh lebih ramai yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi kalau dibanding dengan dulu. Tetapi dari kajian-kajian yang lain, kita dapat lihat bahawa kelebihan yang berkait dengan pendidikan itu berkurangan. Jadi sekarang kita dapat lihat bahawa walaupun pendapatan orang yang dapat lulusan universiti tidak semestinya mereka mempunyai pendapatan yang lebih tinggi secara relatif ya, dibanding dengan mereka yang mahir yang mempunyai pendidikan SPM untuk dua generasi yang lalu misalnya. Kalau kita lihat dari segi pembandaran, Malaysia telah banyak berubah. Kalau dibanding dengan dulu, waktu kemerdekaan dulu misalnya lebih pada 80% daripada rakyat Malaysia tinggal di luar bandar. Sekarang boleh dikatakan tiga suku dari rakyat Malaysia tinggal di bandar. Dan ini juga ada kawasan-kawasan yang sepatutnya dianggap sebagai kawasan bandar tetapi dianggap luar bandar kerana kedudukannya di pinggir wilayah persekutuan misalnya ataupun kawasan-kawasan yang berlainan. Dari segi taraf pekerjaan, kita dapati bahawa peratusan yang tergolong dalam golongan yang dianggap majikan ini sebenarnya tidak banyak berubah. Masih di sekitar kurang pada 44%. Dan kita dapati mereka yang makan gaji telah banyak meningkat, dulu kurang daripada 60%, sekarang di sekitar 3/4. Baik, kalau kita lihat pula dari segi jenis kerja ikut kaum, kalau dulu misalnya pada tahun 57 ataupun tahun 70, ada banyak perbezaan antara kaum, terutama sekali antara Melayu dengan India misalnya, ya. Tetapi kalau atau dan Cina juga, walaupun perbezaan itu berbeza, tetapi sekarang boleh dikatakan bahawa perbezaan itu telah banyak berkurangan, ya. Dan kita juga dapati bahawa nisbah pendapatan antara kaum, ya, kerana ini obsesi Malaysia, ya, selalu orang nak kira kaum macam mana orang Melayu, macam mana orang Cina dan sebagainya. Kita dapat lihat bahawa sebenarnya jurang yang wujud secara purata telah banyak berkurangan. Ya. Malah pada satu ketika dulu, ya, 30 tahun dulu, orang yang terkaya di dunia orang Melayu, ya, Sultan Brunei. Ya. Ya, Sultan Brunei yang orang yang terkaya di dunia. Tetapi apa nasibnya, apa implikasinya bagi orang lain? Lebih kurang satu setengah abad yang lalu, orang yang terkaya di dunia, Nizam Hyderabad. Ya? Tetapi apa nasib orang Islam di India misalnya pada waktu itu, kalau dibanding dengan Nizam yang Hyderabad. Jadi saya rasa patut kita, seperti ditekankan oleh Datuk Faruk tadi, soal ini sepatut dilihat dalam perspektif keseluruhan, bukan hanya apakah ada orang Melayu yang kaya ataupun ada orang Islam yang kaya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pula apa yang ditekankan tadi dalam apa yang dikatakan nisbah Gini, ya, Gini coefficient, ini sebenarnya satu yang agak penting. Tetapi apa yang penting juga kita mesti sadar, di Malaysia sekarang orang yang termiskin di Malaysia secara kasar ialah siapa? Pekerja asing, ya, yang mendapat pendapatan yang rendah sekali, dan angka-angka rasmi tidak mengambil kira mereka. Jadi apa implikasinya? Jadi underclass kita tidak mengambil kira mereka yang buat banyak kerja. Jadi akibatnya, kononnya nisbah Gini itu berkurangan. Tapi kalau kita mengambil kira mereka,
cerita dia lain. Saya tidak tahu apa cerita sebenar kerana saya tidak ada angka itu, tetapi ceritanya sudah tentu berlainan. Pada setahun setengah yang lalu, Richard Ryot, itu sebutan betul, Richard Ryot, Menteri Tenaga Manusia, dia anggarkan bahawa ada 6.7 juta pekerja asing. Kerajaan mengakui 2.2. Itu bermakna bahawa 4.5 juta yang tidak diakui, ya, yang dalam bahasa Inggeris undocumented foreign workers. Dan nasib mereka yang paling teruk sekali. Mereka yang terdedah kepada racun-racun di ladang-ladang dan sebagainya. Macam saya tinggal bangunan yang boleh dikatakan agak mewah sikit, ada security guard orang Nepal. Okey, mereka kerja 7 hari seminggu, 12 jam setiap hari. Ya, itu kalau kita kira 84 jam seminggu, ya. Tapi gaji mereka seolah-olah mereka dan ini dikatakan yang documented, ya, yang documented kerana mereka ada dari Nepal nak masuk Malaysia ni bukan mudah, ya. Jadi mereka itu ada kertas resmi dan dianggap sah. Tapi yang kita tidak mengakui, mereka kerja 84 jam seminggu dan seterusnya implikasinya. Jadi kita harus ingat bahawa apa yang dikatakan nisbah Gini ini sebenarnya tidak memberi gambaran yang lengkap. Ya, mungkin lengkap bagi rakyat Malaysia, tetapi tidak lengkap pada keseluruhannya. Bagi soal kemiskinan di Malaysia, satu kejayaan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat yang saya tunjukkan tadi, kita boleh katakan bahawa tidak ada ramai yang miskin di kalangan rakyat Malaysia sekarang. Yang paling teruk sekali nasib orang asli dan mungkin orang di kawasan pendalaman, dan seperti saya sebutkan tadi, buruh buruh asing tadi. Baik. Sekarang satu isu lagi yang rakyat Malaysia ni gairah tentang isu siapa yang memiliki saham. Seolah-olah kita semua kaya dengan saham. Dapat tadi Dato' Farouk tidak menunjukkan angka-angka tentang ESB. Ya. Orang yang ada 500 unit saham ESB, dia seolah-olah mempunyai, oh, kaya. Tapi sebenarnya apa yang kita dapat, ketidaksamaan yang ditunjukkan tentang KWSP itu lebih teruk kalau kita lihat ESB. Ya, dan ini pernah ditunjukkan oleh Mat Khalid, Dr. Mat Khalid yang pernah juga menunjukkan ketidaksamaan yang wujud itu. Baik, yang saya ingin tekankan di sini ialah bahawa kalau dulu sebelum tahun 85, kebanyakan saham Bumi Putera dimiliki bagi pihak Bumi Putera oleh badan-badan seperti PNB dan sebagainya. Tetapi semenjak itu, dalam 30 tahun kebelakangan ini, kebanyakan sekarang dimiliki secara individu. Jadi kuasa yang dipegang oleh beberapa kerat orang kaya Bumi Putera itu cukup besar. Cukup besar. Jadi jangan heran bila dengar ada Tan Sri ini dan yang itu yang nak beli tol misalnya. Sebab tol ini pendapatan terjamin, ya, dengan kontrak-kontrak yang pernah diberi dulu dan sebagainya. Baik. Satu dan jadi kita dapat lihat di sini bahawa saham Bumi Putera sekarang dipegang secara individu. Saya ingin kembali pada satu isu tadi, iaitu siapa yang milik asing. Lihat angka yang terbaru tahun 2008. Semenjak tahun 2008 tidak ada angka yang pernah diterbitkan. Biasanya lepas satu tahun boleh kita terbitkan. Dan ini saya rasa sesuatu yang penting. Ya. Kalau kita lihat apa implikasinya. Mengapa apakah
kejayaan ini tidak mau diheboh-hebohkan. Sebenarnya dari kawan-kawan saya yang mengikuti bursa saham Kuala Lumpur, mereka anggarkan bahawa separuh daripada saham di bursa saham Kuala Lumpur sekarang dimiliki oleh orang asing. Ya, separuh. Baik, ini separuh dari segi nilai par. Ya, nilai par biasanya RM1 sesaham. Baik, kalau kita mengambil kira nilai pasaran, ceritanya berbeza sekali. Ya, sebab yang separuh itu ataupun 41% pada tahun 2008 itu, kalau kita mengambil kira nilai pasaran akan meningkat. Ya. Jadi ada kemungkinan saham yang dimiliki oleh orang asing sekarang lebih kurang sama dengan tahun 1970 bila DEB mula. Dan kita boleh simpulkan bahawa apa yang diharapkan oleh arwah Tun Razak, iaitu untuk supaya rakyat Malaysia lebih menguasai ekonomi, sebenarnya telah dikhianati oleh mereka yang mengambil alih teraju pimpinan negara. Ya. Ini sesuatu yang mungkin aneh, ya. Kita kononnya kita menganggap bahawa anak akan ikut, tak payahlah saya elaborate. Baik. Okey. Tadi semua angka tadi semua daripada Kerajaan Malaysia. Department of Statistics, Jabatan Statistik. Okey. Baik, sekarang bahagian ini semua daripada CLSA. Ya. Pada bulan Ogos mereka telah mengadakan satu survey dan ini penemuan itu dilaporkan dalam surat khabar mingguan Edge, ya, Edge Weekly. Okey. Baik, apa yang mereka dapati? Mereka menunjukkan bahawa rakyat Malaysia banyak memikirkan masalah-masalah ekonomi. Ini didapati di kalangan semua kaum, terutama sekali kaum Bumiputera. Dan golongan yang berpendapatan kurang lebih memikirkan soal-soal ekonomi daripada mereka yang berpendapatan lebih daripada 4,000 sebulan. Okey. Utang isi rumah tinggi, simpanan isi rumah rendah. Dan beban utang itu tak ditanggung bersama. Ya. Sentimen, apa yang dikatakan sentimen pengguna. Sentimen pengguna ini ini diambil oleh CLSA. Ini pula daripada MIER, ya, Malaysian Institute for Economic Research. Ya, okay. Menurut mereka sentimen pengguna, ya, kita semua pengguna, ya, telah banyak merosot. Okey. Dan memang telah merosot lebih pada saat-saat tertentu dalam sejarah ekonomi kita, tapi kita dapat lihat sentimen pengguna di sini. Dan salah satu faktor yang didapati oleh CLSA pada tahun 2017, mereka, orang ramai bimbang pemerintahan dan politik Malaysia telah banyak merosot. Okay? Governance and politics. Okey. Dan apakah ini semua disebabkan oleh orang bukan Melayu, bukan Islam? Sebenarnya yang paling banyak, mereka yang paling ramai menukar pandangan kalau banding dengan dulu ialah orang Melayu semenanjung. Orang Melayu semenanjung. Okey. Baik. Sekarang saya ingin mengalih pada kesan cukai. Sebab apa yang telah berlaku dalam beberapa tahun kebelakangan ini ialah perubahan yang cukup besar dari segi kesan cukai. Orang menganggap, oh ini GST ini lebih kurang 2x5 dengan SST dulu.
Tapi kalau kita lihat bezanya GST dengan SST, kalau GST, SST itu dulu pada orang kelas menengah secara kasar, ya, GST sampai kepada orang bawahan. Itu bezanya. Ya. Jadi kalau peratusnya 6%, yang tambah sekarang ini sebenarnya daripada orang bawahan. Orang bawahan yang dikenakan cukai. Ini sesuatu yang patut diambil kira. Ya. Dan tadi saya mengatakan bahawa nilai mata wang ringgit telah banyak merosot. Terutama sekali semenjak tahun 2014. Ya, 2014 kalau tak silap saya nilai ringgit di sekitar 3.2 ya, pada dolar Amerika Syarikat. Kemudian dia telah merosot sehingga dekat dengan 4.5. Sekarang telah pulih sedikit kepada di sekitar 3.9. Ya. Kenaikan nilai ringgit ini, setengah orang kata, oh, bank negara yang manipulate dan sebagainya. Saya tidak ada bukti ini. Ya, dan tapi apa yang jelas ialah Trump. Ya, sikap Trump telah berubah. Dulu dia mengatakan, make America great again. Bagaimana? We must have a strong dollar. Tapi sekarang dia sedar, strong dollar itu dia tak boleh jual, ekspor dia tak laku. Ya? Jadi dia sengaja dalam semenjak November tahun sudah, dia mengaku bahawa strong dollar ini tidak. Dia tidak, you tahu Trump lah, dia tidak pernah mengaku salah kan. Tapi cara dia lah, cara dia, dia mengaku bahawa ringgit, apa ni, dollar Amerika Syarikat itu terlalu kuat dan dia telah mengambil dia berusaha untuk mengurangkan nilai mata wang dolar. Jadi apakah nilai mata wang dolar itu merosot ataupun ringgit kita bertambah kuat? Ya. Dr. Rosli dulu kerja di Bank Negara, dia boleh menjawab itu. Tapi jadi soal di sini, dari satu segi cukai lebih banyak diambil melalui GST. GST ini kesan terhadap semua rakyat. Berbeza dengan apa yang dikatakan cukai secara langsung, direct taxes. Terutamanya cukai pendapatan. Cukai pendapatan sepatutnya terhadap orang yang berada. Memang di Malaysia ini ramai yang berada pandai cari cara untuk mengelakkan cukai. Ya. Saya masih ingat beberapa tahun dulu ada satu survey yang mendapati bahawa pembeli-pembeli kereta mewah, ya, kereta mewah di Malaysia ni tiga kereta Jepun atau kereta Jerman, ya, Mercedes, apa tu, BMW dan VW kelas tinggi, ya. Jadi VW Beetle semua tak kira, ya. Dan beberapa yang lain, sekarang orang tak beli Bentley lagi, mungkin Lexus dan sebagainya. Yang pembeli kereta mewah, separuh daripada pembeli kereta mewah tak bayar cukai pendapatan. Ya? Jadi ini sesuatu penemuan yang agak, ya, kita boleh kata ganjil lah. Ya? Jadi ini sebenarnya hakikat yang, apa yang berlaku di Malaysia ini. Orang yang sepatutnya bayar cukai, tidak bayar cukai. Yang bayar cukai yang tidak boleh elak, terutama sekali dengan GST, rakyat jelata, rakyat biasa. Baik. Dan kita dapati bahawa rakyat, saya terus, ini agak susah nak lihat. Ya. Jadi kita terus pada kesan cukai. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau banding tahun 2013 dengan tahun 2017, hasil cukai daripada isi rumah
setelah meningkat sebanyak lebih pada 30 bilion. Ya. Dan cukai pendapatan meningkat sebanyak 7 bilion. Ya. Jadi bezanya dari mana? 25 bilion itu daripada bezanya GST dengan SST. Ya. Jadi beban cukai yang baru ini semua dia ditanggung oleh seluruh rakyat. Ya. Terutama sekali rakyat yang termiskin. Tetapi menurut angka-angka kerajaan, inflasi tidak naik. Nilai mata wang ringgit merosot, inflasi tidak naik. Ya, Malaysia boleh. Baik. Ini pula dari segi perbelanjaan. Apa yang kita berlaku sekarang? Minta maaf Datuk Farouk. Asian Development Bank kata jangan populist policies. Ya. Apa populist policies? Ini semua ya. Dulu banyaklah yang boleh dianggap populis ya. Bila Asian Development Bank dulu syorkan supaya pengswastaan itu berlaku, dia tidak menganggap itu populis ya. Tapi kita lihat akibat daripada pengswastaan yang pernah berlaku di Malaysia dari penghujung tahun 80-an sampai pertengahan tahun 90-an, hampir semua pengswastaan itu gagal dan terpaksa diselamatkan. Perusahaan-perusahaan itu terpaksa diselamatkan dengan dana jamin dan dana harta. Ya, yang diperkenalkan selepas krisis 97-98. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah subsidi telah dikurangkan, ya, subsidi telah dikurangkan 20 bilion. Ya. Dan fiscal balance, ya, telah sekarang lebih telah berubah di mana lebih pada 50 bilion sekarang, ya. Jadi ini bermakna bahawa apa yang disumbangkan ya secara pukul rata untuk seluruh rakyat Malaysia di sekitar lebih daripada 7% daripada pendapatan isi rumah di Malaysia. Ya. Ya, saya harap agak jelas ya, mungkin agak sukar kita nak melihat keadaan keseluruhan ya. Jadi tidak mengherankan misalnya baru-baru ini kita dengar bahawa Perdana Menteri mengatakan bahawa kita Malaysia sekarang hutang kurang kalau dibanding dengan dulu. Ya. Memang sudah banyak meningkat, sekarang sudah kurang sikit. Ya. Tapi apa yang berlaku? Hutang sekarang bukan hutang kerajaan. Ya. Kalau ada orang yang masuk parlimen di sini, ya. Soal hutang kerajaan itu hutang kerajaan itu memang berkurangan sedikit. Apa sebabnya? Kerana sekarang hutang dijamin kerajaan. Ya. Siapa yang berhak tanya tentang hutang yang dijamin kerajaan? Ahli parlimen tidak. Ahli parlimen tidak boleh bertanya. Jadi misalnya ini nasib baik saya bukan rakyat Pahang, nanti dianggap ya. Tapi kita semua orang tahu ya, di seluruh Malaysia semua orang tahu bahawa ECRL tidak akan pulang modal. Ya, semua orang tahu. Ya.
bila ECRL mula diumumkan dulu, anggaran kosnya diumumkan. Apabila kontrak ditandatangani dan diumumkan, pop 20 juta lebih, 20 bilion lebih. Ya? Ini silap mata. Ya? Tapi apakah siapa-siapa di parlimen boleh tanya? Tak boleh. Sebab itu bukan hutang kerajaan lagi. Tetapi hutang yang dijamin kerajaan. Ya? Saya harap jelas ya implikasinya. Ya? Ini bukan sesuatu wakil rakyat boleh tanya soalan pasal soal ini. Jadi seperti bab pepatah Melayu, harapkan pagar, pagar makan padi. Ya? Ini yang sedang berlaku sekarang. Baik. Belanjawan tahun ini yang diumumkan Oktober tahun sudah. Ya? Perbelanjaan telah naik. Defisit di sekitar 17%. Perbelanjaan semasa bertambah, hutang kerajaan terus meningkat, termasuk hutang luar negeri. Ya. Kebanyakan hutang kerajaan sebenarnya dalam negeri. Siapa yang pinjam pada kerajaan? Kebanyakan orang yang makan gaji dipinjam melalui KWSP. Ya. Itu cara kerajaan meminjam dengan kadar bunga yang rendah. Rakyat Malaysia sudah sanggup terima kadar bunga yang rendah. Jadi, apa yang pernah berlaku 4-5 bulan yang lalu? Kerajaan sanggup pinjam pada Presiden Trump untuk membina ya, the wall ya, dengan Mexico. Ya? Ingat tak? Ya? Perdana Menteri menawarkan tiga perkara. Ya. Satu, untuk pinjam, untuk KWSP beli bond. Ya. Bond Amerika Syarikat bunganya yang paling rendah sekali di dunia. Ya. Paling rendah sekali. Dan itu yang rakyat Malaysia yang begitu patriotik pada Amerika Syarikat sanggup untuk membantu Presiden Trump untuk membina the wall dengan Mexico. Ya? Jadi itu yang di antara tiga perkara yang ditawarkan pada waktu itu. Jadi hutang kerajaan terus meningkat dan seperti saya sebutkan tadi, sekarang perhatian harus mengalih bukan pada hutang kerajaan tetapi kepada lebih pada contingent liabilities, hutang yang dijamin kerajaan. Ya. Baik. Saya rasa dalam 3-4 tahun yang berlaku, ada dua faktor yang membantu rakyat jelata. Ya. Yang ini harus diakui. Ya. Yang pertama ialah pengenalan setelah diperjuangkan oleh kesatuan sekerja dan sebagainya lebih pada 6 dasawarsa, pengenalan gaji minima. Ya? Keberkesanannya saya tidak berani nak cakap, tapi ini sesuatu yang harus diakui. Yang kedua ialah BRIM. Ya? Walaupun subsidi banyak dikurangkan seperti saya tunjukkan tadi, tetapi sebahagian daripada subsidi yang masih ada melalui BRIM. Ya? BRIM ini, orang sekarang sudah jemu dengan istilah Satu Malaysia. Ya? Tapi BRIM ini bukan daripada Satu MDB. Ya?
orang sangka, oh, satu MDB daripada Yayasan Satu Malaysia, oh, Chandra Muzaffar bagi kita semua duit ni. Tidak, tidak ada kaitan langsung. Ya, tapi itu cogan kata yang baru dalam beberapa tahun ni. Jadi itu sebenarnya tidak berkaitan, ya. Jadi jangan kita sangka bahawa oh, ini untung daripada satu MDB sudah sampai kepada rakyat jelata. Tidak, menitis ke bawah. Ya. Baik. Ada faktor-faktor lain sebenarnya yang menjejaskan nasib orang ramai. Ya. Saya telah mengaku ada perkara yang baik, tetapi kita juga harus mengakui bahawa bagi kebanyakan rakyat Malaysia, tidak makanan pendapatan tidak mencukupi untuk pendapatan yang sihat, ya, apa yang ditekankan oleh Datuk Farouk tadi. Jadi kita juga harus mengakui bahawa sebenarnya jurang antara negeri berterusan. Negeri yang termiskin masih Kelantan, yang mungkin memeranjat negeri kedua miskin di Malaysia pukul rata ialah Perak. Ya. Ialah Perak. Bukan saya yang kata, ya. Saya ingin menekankan ini mengikut angka rasmi, ya, bukan saya. Ya. Ada orang yang kata, oh, kalau hidup di Perak murah. Mungkin. Ya, jadi kita belum mengambil kira faktor-faktor seumpama itu. Baik. Ada satu perkara lagi. Tadi Dato' Farouk ada menekankan soal ketidaksamaan dari segi pendapatan. Saya ingin menekankan bahawa ketidaksamaan dari segi harta, dari segi kekayaan, jauh lebih tinggi. Bukan hanya di Malaysia, di Amerika Syarikat, di mana-mana di dunia, ketidaksamaan kekayaan itu jauh lebih tinggi. Dan sekarang, melalui TPP, CPTPP dan cara-cara yang lain, ini membolehkan kita sembunyi duit di luar negeri. Ya? Apa faedahnya beroperasi di Malaysia dengan syarikat yang berdaftar di Malaysia? Ya, apakah ada kemungkinan sebuah syarikat Malaysia ini dapat saman kerajaan Malaysia? Barangkali tidak. Tapi kalau kita masuk di di negeri TPP 11 yang lain, ya, seperti di negeri jiran di selatan Selat Tebrau, kita berhak untuk su kerajaan Malaysia. Dan sekarang pendapatan di luar negeri, pendapatan Malaysia di luar negeri melebihi pendapatan orang asing di Malaysia ataupun syarikat asing di Malaysia. Ya, net FDI sekarang ke luar, bukan ke dalam. Ya. Jadi ini sesuatu perkembangan yang baru. Ya. Jadi ini semua ini ada implikasi yang cukup penting dari segi siapa yang kaya, apa faktor implikasinya. Tadi Dato' Farouk ada tunjukkan gambar tentang KWSP. Ya. KWSP sendiri mengaku bahawa pendapatan bagi pencarum-pencarum KWSP ini tidak mencukupi untuk mengatasi garis kemiskinan untuk 82% ahli KWSP. 82%. Bukan angka saya, ini angka KWSP. Ya. Jadi implikasinya sudah tentu cukup besar. KWAP cerita dia lebih kurang 2x5. Ya. Jadi itu juga harus diambil kira, ya. Dan kita juga tahu bahawa hampir semua makanan yang diimport di Malaysia sekarang dipegang oleh beberapa syarikat saja.
ya, nasib saudara Rafizi, yang berhormat Rafizi. Ya, nasib malang dia, dia mendedahkan apa implikasi monopoli tertentu dan sekarang dia akan merengkuk dalam penjara. Ya? Yang sapu duit itu tak apalah. Ya? Ya, lumbu duduk dalam kondo. Ya? Baik. Jadi kita dapati, jadi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, lembu di dunia telah mengeluarkan lebih banyak susu. Ini sepatutnya mengurangkan harga susu. Harga susu di dunia menurun. Harga susu di Malaysia meningkat. Ya. Jadi ini yang sedang berlaku akibat daripada cara kita mengendalikan ekonomi kita. Baik, satu faktor lagi ialah skandal-skandal yang berlaku, tapi saya tidak ingin menyentuh perkara-perkara yang sensitif seumpama itu. Saudara dan saudari semua lebih sedar dan peka terhadap isu-isu ini. Tetapi seperti Dato' Farouk kata tadi, apa implikasinya dari segi Islam, dari segi etika Islam, ya? Dan saya rasa kita harus kembali kepada jalan makruf. Kerana jalan makruf yang ada di ke arah yang lain. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.